Yo, what's up guys? Nama aku Kanza dan selamat datang ke channel aku. Okay, untuk sesiapa yang baru dalam channel ni, sila tekan like dan subscribe. Okay, so hari ni aku dekat Wetland Putrajaya untuk jogging dan naik basikal dan kayak. So, sekarang ni pukul 8:30 dan tak buka lagi sebab kat sini kat situ buka pukul kat sana. Buka pukul 9 dan sampai pukul 6. So dekat sini korang boleh buat aktiviti riadah bersama keluarga. So korang boleh berkelah ataupun piknik kat sini, makan-makan. Kat sini juga korang boleh naik basikal, which is yang sekarang trend sekarang ni semua orang obviously naik basikal. Tak tahu sebab apa. And then tadi baru nampak ada orang tengah practice naik kuda, maybe untuk untuk Merdeka, sambutan Merdeka. And sekarang ni kat sini juga korang boleh berkayak, canoe. And kat sini ada pedal burung angsa tu, pedal angsa. And korang boleh try benda tu. So dekat sini juga korang boleh memancing, which is kat sini nampak ramai gila orang mancing. Sebab hari tu pernah tanya kat sini, dia kata kalau dapat ikan just take it and boleh buat balik apa semua. And let's go for it. Sini ada dia punya peraturan taman dan peta kawasan ni yang korang ada. Okay, so dekat sini ada pusat penerangan, tandas dan tempat letak kenderaan, menara pandang jauh, kolam flamingo, pusat aktiviti luar, padang semarak, tempat letak kenderaan lagi, kompleks penyelenggaraan, tapak perkhemahan, pusat penghayatan alam, pelantar angsa, pelantar pemandangan dan arah kiblat. So ini package yang ada dekat sini. Okay, so ni view dekat tepi tasik tu. So boleh nampak ada kayak dekat sini. And boleh memancing juga dekat sini. Okay, so sekarang ni kita orang naik canoe sebab kayak dah full. And harga canoe ni RM15 untuk seorang, itu untuk sejam. So untuk setengah jam actually. Okay, so boleh nampak kat suka. So kat sini ada pulau-pulau yang boleh kita lalu sebelah-sebelah dia. Kecuali bawah jambatan tu, kalau tak kita orang nak masuk situ sebab orang tak bagi, sebab kawasan tu khas untuk memancing. Okay, so dekat situ boleh nampak pulau-pulau, tapi tak boleh naik kat pulau tu. So dekat sini boleh naik basikal, tapi basikal kat sini so far dalam dia orang tengah repair. And boleh, kalau naik basikal pun kena bawa basikal sendirilah. Okay, so pulau ni semua pulau actually tak boleh masuk. Okay, ini bawah pokok yang sudah jatuh. Okay, so baru berapa minit je kita orang kanu ni, tapi kita orang dapat sejam actually. Dan sekarang pun dah tengah hari, dah tengah hari ni, panas terik. And maybe kita orang akan lepak-lepak tepi pulau-pulau macam ni, main kat pulau-pulau ni je.
kat sini boleh nampak apa tu, tak tahu tak syukur nampak ke tak, air ada pusaran air kat situ. Ada dua. Sekejap, zoom sikit. Okey, kat situ ada dua pusaran air kecil punya. Wow, nice. Sekejap, zoom dekat sikit lagi. Nampak tak? Dah, tak apa-apa. Haa, tu nampak. Air berpusing. So, tu nampak tu. Maybe ada lubang kot kat bawah. So, air berpusing. So, kat situ kita boleh nampak ada daun tu. Daun pun berpusing kat situ non-stop. So, kat dalam tu. Wow, nice. Okay, so kat situ boleh nampak rumpai laut. Rumpai laut pula. Rumpai tasik. Mana ada laut kat sini. Tak nampak ikan pun kat bawah ni. Okay, so sekarang ni kita orang lalu bawah rimbunan pokok kat tepi pulau ni. And kat situ juga boleh nampak sekarang ni lah ramai orang kayak dan naik kanu. Ni apa ni? Ada ulat-ulat yang atas daun, atas air tu. Kita orang dah settle naik kayak. And jom hantar life jacket dengan pendayung ni. Okay, so itu je untuk video kali ni. And kita orang just dapat naik kayak dan naik kanu je sebab basikal tak ada. And tak dapat, tak sempat nak jogging sebab kita orang terus straight naik kanu pusing tasik tu. And rasanya itu je untuk video kali ni. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa lagi untuk video kali ni. Ciao.